udah tadi lagi terlalu manis ya kan, kak. Kalau jatuh cinta kak, bagaimana nih? Assalamualaikum. Tunggu. Saya akan menonton, mas. Sekali kalau mungkin sesuatu yang mungkin bersih. Sorry, itu tadi otomatis tidak bisa dipungkiri hal seperti itu kadang terjadi, dan hal yang paling tidak enak mungkin kalian semua pernah merasakan. Apa itu? Mau bersih pun tidak jadi. Dunda. Mau bersih pun tidak jadi itu seperti halnya sedang sayang-sayangnya tinggal nikah. Oke, perkenalkan. Saya Khairul Anwar. Biasa dipanggil Bang Kiko. Saya sebagai security di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, BPN Maros, merasa diri saya paling gagah. Kenapa saya tidak paling gagah? Ya karena saya paling di depan. Jadi setiap orang datang pasti saya lihat dulu apa-apa yang dipasang paling depan, pasti yang tercantik. Coba di rumah bapak ibu pasti yang paling cantik, yang paling menarik itu yang dipasang di depan. Begitu tak? Mantap gitu. Oke. Berbicara masalah security, tapi saat ini kalau hari ini kan hari Kamis, jadi saya pakaian batik. Kalau hari Senin Selasa itu baru pakai putih biru. Nah, dan hari ini saya ingin membahas sedikit tentang pakaian putih biru itu. Pakaian putih biru dengan nama, ada tulisannya nama di sini. Itu sebenarnya tulisan nama itu supaya orang tahu bahwa ini bukan cowok gua. Kan kalau ada namanya dia tidak tahu, dia tahu siapa nama aku toh. Baru sih saya beberapa bulan di BPN Maros, dan mungkin akan sedikit membahas berhubung pengetahuan saya juga masih sedikit. Saya cuma ingin menyampaikan untuk para pemohon atau masyarakat Kabupaten Maros yang ingin mengurus surat-surat tanahnya, sertifikatnya, nanti pecalo. Banyak uang tak keluar itu banyak uang. Kalau langsung itu gratis, punya gratis. Dan kalau tak nanti itu saja harapan. Kalau tak nanti lagi terlalu manis ya kak. Kalau jatuh cinta kak, bagaimana nih? Terima kasih. Saya Khairul Anwar, security Kabupaten Maros. Teropong, kikuk.